beli sesuatu di belakang di warung. Nah, itu kunci motor masih di motor. Dia hanya hitungan menit. Tahu-taunya pas papa balik mau ngambil motor, motornya udah nggak ada. Nah, pas saya lihat itu ada CCTV, dia lihat. Nah, ciri-cirinya itu. Makanya ciri-cirinya itu udah saya ingetin. Pas kebetulan motor si tersangka lewat depan rumah saya yang udah diambil tadi. Iya. Dengan kondisi plat nomor udah nggak ada. Tapi saya ingat karena itu motor saya. Nah, pas saya kejar, saya tanya, saya pepet, "Pak, saya kenal motor ini. Mana SNK-nya kalau itu motor kamu?" "Itu motor saya," dia bilang ya. "Mana SNK-nya?" "Ya nggak ada. Kalau benar itu motor kamu, ayo kita ke pos RW." Dia ngikutin tuh, saya ikutin dari belakang. Dia makin lama makin kenceng. Mas makin kesini mau lari ke jalan raya. Pas kebetulan ada bapaknya di depan. Saya teriak maling, aku pepet. Nah, akhirnya dipegang.